Oke, kita kembali lagi di Trixie Toys Surabaya. Nah, kali ini kita membahas sebuah mobil aki dari Kids Time ya. Kita sudah lama sekali tidak membahas mobil akinya Kids Time. Nah, kebetulan ini ada unitnya. Ini tipenya ini, saya liatin dulu. Land Rover ya. Kodenya RRE99. Itu ada kubikasinya, ada volume barangnya ya. Cuman barang ini, dulu kita pernah review, cuman yang versi body paint. Nah, yang versi body paint sudah nggak ada, kita, nah ini ada yang non body paint. Harganya lebih ekonomis dan saya rasa masih worth it aja untuk yang non body paint ini. Karena meskipun non body paint bisa dilihat lumayan apa ya, kinclong barangnya ya. Ini Range Rover ya, Range Rover. Nah, karena body paint ya bisa dilihat ya. Ininya tuh timbul, tulisan Range Rover-nya tuh timbul. Keren ya. Ya, lisensi Land Rover. Ya memang ini bukan ukurannya yang besar ya. Ini ukurannya medium. Kapasitas hanya satu anak, tapi ya cukup. Kalau anak 2 sampai 6 tahun ya masih cukup-cukup aja. Dari sisi belakang kita bisa lihat ya Range Rover. Nah, lampunya seperti ini. Ya. Evoque ya. Timbul ya. Jadi ini timbul, ini juga timbul ya. Kelihatan ya. Nah, ini ada harga di harga 2,7 juta. Di harga 2,7 juta sudah dapat model yang sekece ini. Ya kalau barang lisensi yang halusnya kayak gini, jangan apa ya istilahnya mendang-mending, mending ini mending itu. Ya karena ini otomatis yang dijual adalah detail ya. Detailnya yang luar biasa ya, halus sekali. Ya. Barangnya Kids Time kan memang terkenal dengan finishingnya yang halus. Ya, untuk ininya, bannya sudah ban karet. Wheeldopnya seperti ini, ada logo Land Rover. Ya, tidak dipleset-plesetin karena ini barang lisensi. Ya kan? Di harga 2,7 dia sudah ban karet. Jok kulit 2 penggerak, ya kan? Ada di bawah sini. Akinya 12 volt, 4,5 ampere. Itu kayaknya lebih, 5 ampere mungkin ya. Lebih besar dari yang 4,5. Saya tidak tahu persisnya karena gak kelihatan tulisannya. Yang pasti lebih besar dari 4,5 ampere. Terus kemudian receivernya model seperti ini. Karena ini lisensi ya, bisa kita lihat. Ini juga ada tulisannya Range Rover. Nah, agak susah fokusnya ya, kena cahaya. Nah, keren ya. Ada spion. Terus kemudian ini juga bisa dibuka. Ya, bisa dibuka seperti ini. Ini untuk anak-anak yang masih ya umur 2 tahunan, nggak perlu unit yang terlalu besar. Ini bisa menjadikan alternatif Land Rover 2,7 juta. Nah, keunggulan untuk mainan yang memiliki ukuran medium ini adalah bisa dimainkan di dalam rumah, ya kan? Jadi enaknya gitu. Jadi nggak perlu sampai keluar rumah, sampai ke taman atau perumahan ya. Jadi bisa main di dalam rumah karena ukurannya sangat memungkinkan untuk dimainkan di dalam rumah. Jadi untuk mobilisasi juga enak karena dimasukkan mobil itu ringkes sekali, diangkat pakai satu orang itu gampang. Kalau unit-unit yang besar itu problemnya kan ngangkatnya ya, mau mindahin main kemana, ke rumahnya neneknya atau siapa, susah ya. Kalau ini mudah karena barang lisensi, kita bisa lihat ya kan, ininya juga buku petunjuknya keren, berwarna kayak gini. Ya, dusnya pun kayak gini ya kan. Nggak malu-maluin lah. Kelihatan kalau barang mahal. Ya. Ya sekali lagi ini bukan untuk kaum mendang-mending. Karena memang detailnya memang sangat luar biasa ya. Oke, saya rasa cukup ya dari kami dari Trixie Toys Surabaya. Semoga bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang ingin membeli mainan mobil lagi tipe ini ya. Terima kasih.